Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Oke, seperti biasa ya teman-teman, hari ini aku mau nge-share kegiatan aku pada sore hari ini. Nah, ini itu aku awali kegiatanku dengan menyapu-nyapu seperti ini ya teman-teman. Biasa kegiatan ibu rumah tangga ya seperti ini. Sebelumnya aku juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengeklik video aku ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Oh iya nih, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Nah, ini tidak akan aku pel ya teman-teman. Cuma aku sapu-sapu aja seperti ini. Oke, setelah selesai aku menyapu, itu aku lanjut mandiin anak aku ya teman-teman. Dan lanjut ini mau sisirin rambut anak aku. Ya gitulah teman-teman kegiatan aku kalau sore ya, nyapu, mandiin anak, setelah itu masak atau mandi dulu baru masak. Dan ini aku juga mau bedakin anak aku. Alhamdulillah itu sekarang agak mau ya teman-teman dibedakin seperti ini. Kemarin-kemarin itu suka nggak mau kalau dibedakin. Nah, ini sudah selesai dan ibunya lanjut untuk mandi ya. Nah, setelah selesai mandi, ini aku lanjut buat cemilan ya teman-teman. Ini itu aku goreng pisang nugget. Yang kemarin itu aku buat sendiri ya teman-teman, tapi tidak aku share. Ceritanya itu aku tuh punya pisang, tapi itu agak kematangan gitu ya teman-teman. Mau diapain gitu. Jadi aku buat aja pisang nugget seperti ini ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, akan aku angkat. Dan ini aku juga goreng lagi ya teman-teman, agak banyak kan gitu. Dan ini yang tadi aku goreng ya teman-teman, sudah matang dan akan aku kasih topping. Ini cuman aku kasih susu kental manis putih dan susu kental manis coklat, karena aku juga nggak punya bahan-bahan yang lainnya ya, adanya cuman ini. Nah, ini dia pisang nugget buat cemilan sore ini ya teman-teman. Nah, ini lanjut kegiatan aku setelah habis isak ya teman-teman. Ini itu aku lagi lipet-lipet baju seperti ini. Dan itu anak aku lagi makan pisang yang tadi aku buat ya teman-teman.
aku cuman lipet-lipet aja, ndak aku setrika ya teman-teman. Dan itu ada si pupus, pupusnya itu namanya si jelly ya teman-teman. Nah, biasanya itu aku lipat baju itu sambil nonton TV seperti ini ya teman-teman, biar nggak bosen. Dan biasanya itu aku kalau lipat baju itu ya sedapatnya aja, kalau sudah capek ya aku tinggal gitu ya teman-teman. Aku terusin besok paginya atau besok siang atau sorenya gitu. Nah, ini sudah selesai dan akan aku masukkan ke keranjang seperti ini, dan akan aku lanjut masukkan ke lemari ya teman-teman. Dan ini akan aku masukkan ke lemari. Dan ini tadi sudah aku pisah-pisah ya teman-teman, yang punya anak aku, suami aku, dan juga punya aku. Mungkin sampai di sini dulu video aku hari ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari dalam video ini. Ambil yang baik ya teman-teman dan buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.